Komedo merupakan tumpukan sel kulit mati, kotoran, dan bakteri yang tersumbat di dalam pori-pori. Sumbatan ini akan teroksidasi dan berubah menjadi hitam di dalam kulit. Sumbatan yang terdapat di dalam pori-pori ini sangat lengket dan sering kesulitan dalam mengusir komedo tersebut di dalam kulit. Ada beragam cara dalam menghilangkan komedo secara alami yang dapat dengan mudah dilakukan di rumah. Cara alami ini lebih aman dan mudah dalam menangani komedo yang mengganggu pada kulit maupun di wajah. Komedo bisa muncul ketika folikel atau pori-pori rambut di kulit wajah tersumbat oleh sel kulit mati, bakteri, dan minyak. Selain di wajah, komedo juga bisa muncul di punggung, bahu, dada, leher, serta di lengan tangan. Jika dibiarkan, komedo bisa berkembang menjadi jerawat. Untuk itu, agar kulit terbebas dari jerawat dan komedo, bisa mencoba beberapa cara menghilangkan komedo dengan menggunakan bahan-bahan alami. Ada berbagai cara menghilangkan komedo secara alami dengan bahan-bahan alami yang sederhana dan mudah dilakukan sendiri di rumah, di antaranya yaitu 1. Menggunakan lidah buaya. Lidah buaya ini tidak hanya dapat menjaga kesehatan pada rambut, melainkan juga sering digunakan untuk memelihara kesehatan kulit wajah. Manfaat lidah buaya ini berasal dari senyawa aktif yang bersifat anti radang dan anti kuman yang ada di dalamnya. Sehingga gel lidah buaya dapat menekan pertumbuhan bakteri yang menyumbat di dalam pori-pori wajah. Manfaat lidah buaya ini bisa digunakan untuk mengatasi komedo dengan cara menggunakannya sebagai pelembab atau masker pada wajah. Dua, masker arang. Menggunakan masker arang dipercaya bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Masker arang berperan mengeluarkan minyak, sel kulit mati, dan kotoran dari dalam pori-pori. Dengan demikian, wajah bisa menjadi bersih kembali dan bebas dari komedo. Untuk itu, jika ingin memakai cara ini, disarankan menggunakan masker sekali dalam satu minggu. 3. Masker tanah liat. Menggunakan masker tanah liat sering sekali dianggap sebagai produk yang cocok untuk kulit berminyak. Dikarenakan masker tanah dapat mengangkat kotoran dan minyak yang berlebihan dari dalam pori-pori, sehingga mencegah terbentuknya komedo yang mengganggu pada wajah. Jenis masker tanah liat ini bisa digunakan sebanyak 1 atau 2 kali dalam seminggu. 4. Memakai tea tree oil. Minyak pohon teh atau tea tree oil dinilai memiliki kandungan anti radang. Bahan alami ini juga dianggap mampu membunuh bakteri, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif dalam menghilangkan komedo secara alami. Kandungan tea tree oil ini juga dapat ditemukan di berbagai produk-produk kecantikan dalam perawatan kulit wajah. 5. Selain cara-cara di atas, perlu diketahui bahwa berbagai cara mencegah komedo agar tidak kembali muncul di antaranya yaitu bersihkan wajah 2 kali sehari setelah bangun dan sebelum tidur. Gunakan produk kosmetik yang berbahan dasar air dan berlabel non-komedogenik. Gunakan tabir surya setiap keluar rumah. Penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari agar kulit tetap terhidrasi. Itulah berbagai cara dalam menghilangkan komedo secara alami yang bisa dicoba di rumah. Dan jika berbagai cara alami di atas tidak efektif untuk mengatasi komedo yang muncul di wajah, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter agar dapat diberikan pengobatan yang tepat dan sesuai dengan jenis kulit yang dimilikinya.